Welcome to Clary's Choice Edition. Jadi di Clary's Choice Edition itu aku bakal kasih tahu kalian semua produk yang aku beneran pakai. Jadi ini no fakey fake. Aku bakal kasih tahu kalian the reason why I love these product juga. Dan aku bakal spill ke kalian semua in this video. Jadi biasanya buat aku nge-lightening up bagian sini, which is ada apa ya, ada bagian-bagian yang kita perlu cerahin gitu kan. Aku itu biasanya pakai Judy Doll yang warna biru ini. Ini tuh shade yang 52. Pasti kalian bingung gak sih, warna biru gini emang di muka gak aneh? Gak jadi biru kah mukanya? No, okay. Jangan mikir ini nanti malah jadi biru mukanya. Enggak sama sekali, tapi dia justru malah ngecerahin di area-area yang kalian pengen cerahin. So, biasanya aku pakai yang warna biru ini. And aku pakai brush yang agak lebih kecil. Kalian boleh pakai brush yang lebih kecil kayak gini atau brush yang buat blush juga boleh banget, asalkan blushnya itu nggak nempel di sini ya. Jadi nanti muka kalian nggak malah merah-merah. Jadi warna biru ini aku taruh di area-area yang pengen aku cerahin, which is in here, 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 and here. Jadi di bagian sini kelihatan lebih cerah dan di sini itu ada dimension yang which is contour. Jadi aku mulai tap-tap di bagian sini. Ini bener-bener life changer banget. Nih, sebelumnya ini aku belum pakai contour atau pakai blush on sedikit pun. Jadi ini bener-bener baru foundation and concealer only. Oke? Nih, aku mau kasih lihat ke kalian side to side biar kalian bisa lihat perbedaannya. Ini aja udah mulai kelihatan lebih cerah. Tuh, lebih ke fokus bagian tengah dan ini tuh agak lebih dark. Ya enggak sih? Kalian ngerasa enggak lihat perbedaannya kan? And then I'm gonna do here. Bagian sini tuh yang perlu difokusin. Bahkan aku pakai ini tuh nggak perlu pakai contour lagi karena muka aku jadi lebih fokus dan ini aja udah ada bronze-nya padahal aku belum pakai contour. Lanjut, aku pakai di bagian sini sama. Pokoknya harus ditap-tap, jangan di swipe. Oke, harus ditap-tap pelan-pelan. Jadi hasilnya itu lebih airbrush dan lebih smooth. Dan by the way, fun fact, blue powder ini tuh bener-bener magic menurut aku karena dia itu bisa kayak selain ngefokusin bagian tengah, dia itu bisa ngekontrol minyak aku gitu. Jadi kayak emang sebenarnya aku gak terlalu minyakan nih, tapi di bagian sini jadi lebih matte, which is I like it karena di bagian sini tuh gak bagus kalau oily, ya kan? So that's why ini gunanya si blue powder dari Judy Doll. And there we go. Kelihatan kan? Tuh. Jadi lebih nge-flat dan lebih fokus di bagian sininya. Next one, moving on to blush on. Untuk blush on, aku masih suka dari blush on yang Judy Doll. Ini shade yang 63. Just in case you guys wondering which shade I am. Aku itu di shade 63. Ini shade menurut aku yang paling pas buat warna kulit aku. Dan warna pinknya tuh cakep banget. Bikin kayak ego gemes gimana gitu loh. Oke, jadi aku bakal pakai shade yang 63 ini, masih pakai brush yang sama, tapi placement-nya itu yang kita perlu perhatiin. Ini aku pakai secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nah, aku taruh di sini sedikit, tambahin, and then aku smile. Karena aku mau taruh di bagian sini, jadi aku fokusin di daerah sini, di apple cheek aku. This. Ingat ya guys, di tap-tap aja, jangan di swipe, karena takutnya makeup kalian malah jadi cracky dan cakey. Okay, ini blushnya aku udah taro. Aku suka natural finish look. Dan kalian tau gak kenapa aku suka banget sama blush on ini? Jadi si Judy Doll punya blush itu, dia emang coverage-nya lebih lebih dikit. Enggak, jadi kalian harus build up. Gak bisa langsung kalian tap, langsung ada warna. Jadi emang pelan-pelan harus kalian tambahin. And menurut aku itu bagian serunya dari makeup. Gak langsung kelihatan, tapi kalian tap-tap nanti makin kelihatan dan makin kelihatan flawless and natural. Aku justru gak suka sama blush on yang aku tap langsung kayak gimana ini ngeblendnya jadi kayak hancur atau terlalu medok. Aku lebih suka kayak gini, jadi hasilnya natural, gak ketebelan, gak ketipisan juga. And kalau ketipisan pun kalian bisa tambahin, mendingan tipisan daripada ketebelan, ya gak sih? So, ini aku lanjut ke bagian sini. Kalian lihat kan, blushnya cakep banget, very natural. Dan aku bakal taruh di spot yang sama. Biasanya aku taruh di spot apple cheek kayak gini atau nggak persis di bawah mata. Cuman karena makeup aku hari ini tuh lebih cocok untuk di bagian apple cheek, so
aku pakai teknik yang apple cheek blush. Ini blushnya udah kelar. I think it's very cute. Pinknya cakep banget. Tuh, suitable for everyday makeup look or even occasionally makeup look. Moving on to the eye area, aku sebenarnya udah ngelakuin makeup look untuk di bagian mata aku sama alis. So, aku bakal langsung pakai mascara. And this is such a holy grail, guys. Kalian pasti udah pernah denger lah ya, Judy Doll Iron Mascara. Aku pakai shade yang nomor 1, yang black. Ini bagus banget. And I think I should show you guys like how good it is. Jadi, mereka punya mascara itu uniknya apa ya? Dia itu bukan brush kayak mascara pada biasanya, pada umumnya, tapi dia pakai besi, makanya namanya itu Iron Mascara. Dia ini benar-benar flat, tapi dia tuh dari besi. Jadi dia itu bisa ngangkat bulu mata kita, terutama Asian lash yang cocok banget pakai ini, karena Asian lash itu benar-benar gampang banget dia turunnya. So this is the perfect mascara for you guys. Ini bulu mata aku belum aku jepit, tapi karena aku udah lash lift, jadi aku mulai dari bawah. Jadi cara pakainya itu dari bawah, kalian gesek ke atas secara zigzag. Kalian lihat gak sih? Dia itu bisa ngangkat bulu mata aku yang cukup berat, tapi tanpa bikin kelihatan clumpy atau berlebihan. Jadi ini benar-benar mascaranya effortless banget. Kalian tinggal zigzag kayak gini, bawa ke atas dan langsung kelihatan lentik. Lihat tuh. Nih, kalian lihat perbedaannya kan? Ini udah pakai mascara dari Judy Doll Iron Mascara dan ini yang belum. Kelihatan kosong banget bagian bulu matanya. Ini dari closer look, my eyes looks very big dan juga lashnya kelihatan ke lift, tebel tapi nggak clumpy. Last but not least, we're moving on to lippy. Jadi aku itu lagi suka banget sama Judy Doll yang what is this? Namanya aku lupa, tapi pokoknya dia bentukannya kayak gini dan ini tuh shade yang nomor 2. Dan kalian tahu gak kenapa aku suka banget sama ini? Karena dia itu applicator-nya unik banget, sama kayak si Iron Mascara-nya mereka yang unik, which is bisa nge-lift my lash dengan effortless, but this one is different. Dia sama-sama iron dan dia itu ada cooling sensation-nya loh. Dan ini pasti sering muncul banget di TikTok, I know. Dan ini benar-benar lagi viral banget di mana-mana. Dan kalian harus lihat sih dari deket ya. Dia ini bisa ngewarnain bibir aku dengan kasih glossy finish, tapi transfer proof. Lihat tuh warnanya, cakep banget. Guys, aku udah ingat namanya, ini tuh Watery Iron Lip Gloss. Jadi dia itu emang finishing lip gloss gini, glossy effect. Dan ini benar-benar ngelembapin bibir aku. Dan bahkan ini stay almost like all day. And you know what guys, ini dia itu transfer proof. Jadi kalau kalian minum, ini gak bakal hilang, dia bakal tetap stay di situ. Jadi you girls don't need to worry about that. Ini bakal stay dan bikin bibir kalian cantik banget seharian. Dan aku itu punya tips untuk kalian buat yang mau pakai ini tapi pengen cobain bibirnya transfer proof atau enggak. Jadi tipsnya itu adalah kalian apply-nya per bibir, jangan dikatup dan tungguin selama 30 detik. Jamin dia itu bakal transfer proof. Ini aku bakal cobain tunggu selama 30 detik and let's see apakah dia transfer proof. Oke guys, jadi ini aku udah tunggu selama 30 sampai 1 menit and let's see apakah dia transfer proof. Jawabannya dia beneran transfer proof. Jadi stainnya itu nggak pindah ke sini, tapi glassnya itu pindah ke sini sedikit, tapi nggak masalah karena di bibirnya tetap glossy. Jadi nggak ngerubah apa-apa. Udah terbukti banget, ini bener-bener bagus banget. So anyways, itu dia pilihan aku untuk soal makeup. So let's take it as a Clarice choice. Itu dia yang bener-bener aku pakai dan emang my current favorite makeup product. Ini semua dari Judy Doll. Dan sumpah ini beneran bagus banget. Kalian harus cobain terutama 4 ini sih. Aku suka banget sama produk-produk Judy Doll lainnya, tapi ini bener-bener 4 highlight produk mereka yang aku suka banget. Dan kalian lihat sendiri hasilnya, flawless and very cute.
So buat kalian semua yang pengen cobain, bisa langsung aja lihat nih, aku taruh di bawah sini, nanti kalian klik aja ya. And I'll see you guys in the next video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. What should I do next? Bye!